اور وہاں کو خصوصا علامہ اقبال کا نام لینا موضوع ہے ہی 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 Selamat malam ketemu lagi dengan saya Agung Batavia ya Di channel BMS Tech Subondo. Ya kali ini kita akan bahas putaran noken as lagi ya Ini ada dua, dua buah noken as Ini eh, yang pertama Noken as tiger ya Dia eh, beli jadinya seperti ini ya. Maksudnya ada beli game-game mana sudah seperti ini Cuman ada kendalanya yaitu soalnya berisik Jadi dia minta di repair di sini ya Oke, okay, sebelum kita lanjut ke ceritanya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung channel BMS dan buat kalian yang baru bergabung ya, baru klik video ini yang baru menemukan channel ini selamat datang dan jangan lupa dukung dengan cara subscribe ya. Nah, karena subscribe kalian itu sangat berarti buat perkembangan dari channel BMS Tech itu ini ya. Kemudian teman-teman mau apa namanya mau tanya-tanya seputaran dunia otomotif bila bisa langsung uh, tulis di kolom komentar ataupun ada kritik dan saran juga bisa langsung tulis di kolom kom, di kolom komentar ya atau mau pesan-pesan kirim seperti ini atau kirim seperti ini bisa ya nomor wa pribadi saya sudah tertera di video ini ini nomor wa saya ya langsung aja klik ya. Uh, sorry langsung aja ketik nomornya, gak bisa diklik ini ya karena ini video editing ya. Oke okay, kembali ke ceritanya ya, jadi ini adalah noken as uh, dari bos kita yang dari Jember. Ya, ini adalah noken as uh, dari bos kita dari Jember. Uh, untuk awal ceritanya dia beli noken as, uh, apa namanya? Noken as Kem keman ya. Uh, seperti ini. Ya dia pesan, eh, tapi pesannya bukan ke kita, nggak tahu. Nah, si ownernya nggak cerita, dia pesannya dari siapa. Nah, jadi ini penampakannya. Nah, kemudian problemnya atau masalahnya, ya, si owner mengeluhkan suaranya sangat berisik. Oke bisa kita repair bisa. Ya jadi teman-teman eh, mau minta. Seperti apa bisa kita perbaiki? Abi. Ya, rusak pun bisa kita perbaiki ya. Nah, misalkan seperti ini, ini uh, ya. kalau 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 teman-teman lihat dari apa namanya ini noken nggak kepake atau rusak uh, kemarin ya? Ini kiriman juga ini kalau nggak salah dari mana ya? Uh, Jawa Barat kalau nggak uh, Nantilah kita konfirmasi alamatnya di mana. Ini belum konfirmasi. Ya, kemudian untuk ini kita kembali ke cerita awal. Ini adalah profil uh, RRA 20 ya. Kalau kata yang punya nokenya ini uh, ini dari bahan mentah. Nah, ya memang memang kalau dari kelihatannya ini memang dari bahan mentah. Saya teman-teman lihat. Nah, ini bahan mentah ya. Cuman rasa nah, sangat uh, sangat disayangkan ya kalau kalau menurut saya jadi bentuk noken asnya dalam artian bukan liftnya ini bentuknya lebar dari noken asnya itu beda ini lebih tipis ya kalau di saya di sini kalau buat noken as seperti ini yang tipis seperti ini saya biasanya hanya pakai untuk kompetisi ya ataupun slip engine ya saya pakai yang seperti ini tipis seperti ini saya pakai tapi kalau hanya untuk harian touring atau herex ya saya rasa eh, cukup lah nah, ini lebar seperti ini standar seperti ini cukup nah, ini beda ya The... ini sama yang ini ini beda ini bahan mentah kemudian ini bahan cor kalau teman teman lihat ya sangat rapi sekali ya. Ini bahan cor. Kita kita las sendiri. Kita bubut sendiri rapi sekali. Ya. ini bisa teman-teman lihat. Ini bahan cor. Ini kita las sendiri. Nah, kemudian ini yang bahan mentah. Apa mereknya? E, waduh. Tulisannya tulisannya negara sebelah ya. Nah, ini dibubut juga, ditipiskan ya. Kalau teman-teman lihat, nah, aduh, nah, di nah, dibubut juga, tipiskan sama atau hasilnya, sama hasilnya kita lihat sama tuh nah. dari bahan cor ataupun bahan sama hasilnya di kita sama hasilnya hanya saja ada perbedaan di harga ya karena ya teman-teman bahas -teman, ya. kalau untuk harga nggak etis ya nggak etis kalau saya bahas di sini langsung teman-teman bisa langsung chat nomor ya saya yang ini ya kebetulan kita lagi rep rekapan ini ya ini adalah rekapan nota-nota e, kita tadi seminggu seminggu inilah seminggu ini kita bongkar mobil oh ya yeah. e, teman-teman kalau ada yang belum tahu ya BMS Tech ini enggak enggak hanya enggak hanya apa namanya bongkar motor ya dalam artian enggak hanya e, garap motor enggak enggak servis motor enggak hanya itu kita juga e, service servis mobil ya bongkar mobil ya, seperti ini ya kalau teman-teman lihat, saya saya perlihatkan notanya kalau kalau teman-teman nggak percaya. Nah, nih toko Wijaya Motor, ya. satu buah skrup, ya. ini Honda Honda Accord, ya. ini harganya satu juta dua ratus Kita belanja tadi. Kemudian ini metal metalnya, ini packingnya, ya, ini total harganya, ya. Nah, jadi ya kalau kalau teman-teman ragu ya kalau teman-teman ragu di BMS Tech ya monggo silahkan nggak apa-apa kita di sini menjual jasa nantilah kalau saya sempat saya buatkan video tutorial mengenai mobil ya kita eh, makanya kalau saya itu jarang upload video ya karena ini kita juga eh, terima terima servisan mobil ya. kebetulan karyawan sekarang eh, cukup lah sekitar 4 orang ya ini belanja belanjaannya ini contoh pak kop prestis ini kalau teman-teman tahu Honda Accord prestis ini nih filter oli Honda asli ini tanggalnya lihat 27 ah, sorry 28 bulan 7 ini sekitar seminggu yang lalu ya coba kita lihat ini ini bulan 84, berapa hari yang lalu? Ya, jadi, mohon maaf ya, kalau saya jarang upload video. Ya, kalaupun ada teman-teman nanti request minta buatkan tutorial apa namanya. Mobil, oke kita buatkan nanti, lah. Oke, kita kembali ke noken AS. Jadi, oh iya, kita bahas dulu profilnya. ini profil RRA 20 ya RRA tipe 20 kalau si apa namanya si ordernya ini sebelumnya minta uh, spesial nafas panjang ke si penjual ya. jadi kalau saya lihat dari durasinya memang seperti itu sudah sesuai cuman ini ada kurangnya kemarin hanya uh, tingkat kerataan ya tingkat kerataannya pada bagian bis circle nya itu kurang rata jadi itulah yang menyebabkan bunyi ya oke okay. uh, saya rasa sudah cukup uh, sekian ya saya rasa sudah cukup jelas dari video ini kita ketemu lagi di next video uh, kalaupun ada teman teman mau kita bahas mengenai mobil dunia mobil nantilah lah kita kalau sempat buatkan video atau kita buat channel baru nanti. Oke. Sekian dulu, jangan lupa subscribe dukungannya kalaupun mau pesan-pesan seperti ini ataupun mau tanya-tanya bisa langsung hubungi nomor yang tertera di ya, di video ini. Oke, itu nomor pribadi saya. Kalaupun ada nomor lain yang mengatasnamakan BMS Tech selain nomor ini itu bukan saya ya. Itu yang pasti adalah uh, penipu ya yang mau yang memanfaatkan momentum Oke okay, ketemu lagi di next video Sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh